Apa sukun seorang itu mencukur bulu dada? Tak ada kerja dia ni. Jawabnya, kata setengah ulama, makruh laki-laki cukur bulu dada. Kerana dia tanda kelakian. Nah, ni kata tanda licin dada macam orang puang dada. Nah, ha, jadi orang puang, orang lelaki yang gentleman dia ada bulu dada, pergi buang tanda-tanda kelakian. Jadi makruh, tidak berdosa. Tapi kalau buang tu kerana nak kelihatan seperti perempuan, haram dan kena laknat.